Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Halo guys. Halo. Kali ini kita akan menguji tentang agama ini. Oh Allah di Almighty. Sebesar Ramadan. Udah lebar. Ini peraturannya gini. Ini cepet-cepetan ya pertanyaan. Yang bisa jawab langsung dulu. Angkat tangan. Langsung jawab. Kalau jawabannya salah. Jujur, tapi ini yang kebiur harus yang benar. Misalnya ini salah, kamu jawab. Misalnya tetap salah juga ya. Nanti kebiur bareng. Oh iya. Yang belakang boleh ngasih tahu, Pak? Yang belakang nggak boleh. Boleh ngasih tahu. Terus kalau yang salah ganti belakang. Oke. Siap? Siap. Let's go. Oke, siap. Ada. Siapa ini? Ini siapa? Oh, saya Esa. Esa. Ini siapa? Rido. Oke. Kekuatan dari dalam. Aku punya ini. Nuzul Quran jatuh pada tanggal 17 Ramadan. Yeah. How are you? I am under the water. Please help me. Here too much raining. Oke, soal nomor 2. Ini siapa namanya? Dani, Pak. Dani. Oke. Musuh terlihat. Musuh terlihat. Nama bulan sebelum Ramadan. Ya. Syakban. Syakban, ya. Bih, balik pangsit. Bisa apa namanya? Sahrul. Begitu syukur, lupakan syahrul. Apalagi syahrul, bayi. Sahrul, oke. Mas Al. Pertanyaan nomor 3. Hukum puasa di bulan Ramadan. Wajib. Wajib, oke. Sunnah bagi yang sakit, Pak. Ampun. Bertahan kalah. Puasa di bulan Ramadan merupakan rukun Islam ke 4. Ya. Jangan ada nih. Malaikat pembawa wahyu namanya? Malaikat Jibril. Ya. Aduh. Ayo, Ben. Juga. Oke. Bukan turun. Kerja bagus. Ayat yang pertama turun Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Oke, siap. Iya. Apa Al-Alaq? Iya, benar. Iya, benar. Iqra bismil ladzi khalaq. Enggak tahu suratnya. Astagfirullah, bro. Nama gua tempat Nabi Muhammad nulayu. Gua Hiro. Pertama dulu, tadi dulu sudah saya tulis. Sebutkan pada tanggal berapa Ramadan Indonesia merdeka? 17 Ramadan. Salah. Oh, 27 Ramadan. Salah semua. Kebiar ya, lo. Bisa. Ayo, dulu. 1 2 3. Bulan Ramadan merupakan bulan berapa dalam Hijriah? 4. Salah. Ayo, 7. Salah. Salah semua. Eh, ada enggak bunyinya? Salat yang hanya ada di bulan Ramadan. Salat tasbih. Salat. Jangan dong. Salat tasbih. Aduh. Oke, terima kasih semuanya untuk keseruan kita. Nantikan keseruan-keseruan yang lainnya.
Jadi mohon maaf ya guys kalau salah, emang belum belajar. Jadi nggak pernah belajar risa. Oke, sampai ketemu lagi. Silakan like dan subscribe dan komen. Soal seret-seret apa lagi yang kita akan bilang. Oke, terima kasih. Goodbye.